Halo, balik lagi di channelnya BT89 sama saya sendiri, BT. Jadi di depan kita ada Lenovo ThinkPad X240. Nah, kali ini kita akan membahas apakah laptop ini masih worth it untuk digunakan di tahun 2022 untuk sebagai kinerja kita menggunakan online shop atau hanya untuk dipakai sebagai admin. Yuk kita simak videonya, tapi jangan lupa sebelum lanjut videonya, di subscribe dulu channelnya BT89. Jadi biar kita tuh tambah semangat gitu ya, bikin video tentang review laptop-laptop second hand-nya. Yuk, simak. Nah, tadi kalian sudah lihat dari overall body X240 ini, kanan, kiri, depan, belakang. Sebelum kita masuk ke topik, apakah laptop ini worth it untuk kita gunakan untuk sebagai teman kita menjalankan online shop atau administrator lainnya? Yuk kita lihat dulu apa saja yang ada di Lenovo ThinkPad X240 ini. Yang paling utama nih, paling penting pada saat ini itu adalah kamera. Jadi di laptop ini juga sudah ada kameranya ya. Nah, ini kamera dari Lenovo ThinkPad X240. Kameranya jernih, jadi untuk kalian yang ingin menggunakan aplikasi Zoom untuk berbincang atau meeting sama klien atau meeting sama teman kalian ya, jadi nggak perlu ragu lagi karena kameranya sudah sangat jernih sekali. Oke, selanjutnya. Fitur paling penting di laptop itu adalah port ya. Nah, port apa saja yang ada di laptop? Yuk kita lihat. Di sebelah kanan itu ada jack audio 3.5, ada USB 3.0, lalu ada slot untuk SIM card. Apabila kalian sudah menggunakan modul W1, kalian tinggal masukkan SIM card di sini, lalu kalian bisa internetan tanpa harus menggunakan WiFi. Lalu ada SD card reader. Untuk kalian yang mau memindahkan data dari kamera digital atau lain-lainnya, tinggal masukkan ke sini ya. Lalu di sampingnya ada RJ45. Nah, RJ45 ini fungsinya ya, kalau kalian di kantor tidak ada WiFi, hanya ada menggunakan kabelan, kalian bisa menggunakan port RJ45 ini. Sampingnya ini hanya ada untuk pengkait apabila kalian ingin melakukan safety menggunakan gembok khusus untuk laptop ya. Oke, tadi di sebelah bagian kanan. Kita lihat lanjut ke bagian kiri. Bagian kiri ada mini VGA, lalu ada USB port 3.0, lalu ada VGA port. Dan seperti khasnya ThinkPad lainnya, ini ada kisi-kisi untuk mengeluarkan hawa panas dari prosesor ini, laptop ini ya. Lalu di sampingnya lagi ada port untuk charger dari laptop X240 ini. Oke, tadi semua charger yang ada, semua port yang ada di laptop ini sudah saya jelaskan. Lanjut lagi ke keyboard ya. Keyboardnya untuk di ThinkPad X240 menggunakan chiclet atau six row ya. Kalau ThinkPad yang generasi 2 ke bawah itu kan menggunakan 7 row, sedangkan di X240 ini sudah menggunakan yang 6 row. Tapi walaupun sudah menggunakan chiclet, ciri khas dari Lenovo ThinkPad ini tidak hilang. Karena apa?
dia tetap ada track point. Nah, di X240 ini, untuk klik kanan dan klik kiri dari track pointnya ini sudah menyatu dengan trackpad. Nah, kalau di X230 itu kan misah ya, ini trackpad, lalu atasnya ada klik kanan klik kiri. Nah, di X240 ini digabungkan jadi satu, dan dia akan terpisah lagi nanti di X250 atau generasi setelah X240 ini, kayak gitu. Nah, seperti Lenovo ThinkPad lainnya, pasti ada logo ya di sebelah kanan bawah dari palm rest laptop ini, kayak gitu. Oke, tadi sudah kita lihat dan fungsi-fungsi dari port-portnya tadi sudah saya jelaskan. Lanjut kita lihat kinerja atau mesin motherboard, prosesor apa saja yang digunakan di laptop ini. Kita buka desktop. Nah, ini kita tekan yes saja. Yes lagi. Nah, di sini dia menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi keempat ya, 4300U dengan 2,5 GHz, lalu memori atau RAM-nya menggunakan 4 GB. Nah, untuk VGA-nya dia menggunakan Intel HD Graphic Family. Jadi kalau ada yang tanya, "Mas, kalau X240 itu bisa untuk desain-desain ringan nggak, bikin banner nggak, atau apa nggak?" Itu laptop ini masih sangat bisa ya. Kalau untuk main game-game ringan pun masih sangat worth it untuk laptop ini. Nah, tadi spesifikasi dari laptop ini, untuk storage-nya, untuk hard disk-nya, jadi atau untuk storage-nya ya, dia masih menggunakan hard disk di 320 GB. Nah, karena ini permintaan dari buyer-nya atau dari pembelinya sedang mencari laptop di bawah 3 juta. Nah, dari saya rekomendasikan Lenovo ThinkPad X240 ini. Jadi, sebetulnya laptop ini sudah laku terjual menggunakan Shopee untuk pengiriman ke daerah Lampung nih. Kemarin saya sudah upload di Instagram Beta89 dan langsung hari itu juga langsung dibuka dan tadi pagi sudah melakukan pembayaran. Jadi luar biasa nih ya. Terima kasih untuk Agan Nova atas orderan Lenovo ThinkPad X240-nya. Oke, nah sekarang kita ke intinya ya. Jadi laptop ini worth it nggak sih kalau dipakai buat jualan online? Nah, zaman sekarang kan kita di mana-mana udah jualan online kayak gitu ya. Nah, di laptop ini sudah ada fitur WiFi. Ini WiFi-nya sudah terhubung ke WiFi saya yang ada di bawah ya. Lalu sekarang kita mau coba buka Shopee. Nah, Shopee. Nah, jadi ciri-ciri laptop yang enak dipakainya itu ketika lagi mau buka browser itu cepet gitu loh. Ya, ya salah satunya karena memang kinerja laptopnya bagus dan juga dari koneksi internetnya itu bagus. Nah, ini kalau mau buka Shopee ya, coba kita buka Beta89. Wah, nah jadi sekalian promosi juga buat kalian yang lagi mau cari-cari order laptop, bisa langsung ke toko Beta89 dan ini toko kita ya. Ingat, banyak yang mengatasnamakan Beta89, tapi toko kita yang asli hanya yang namanya Beta89. Jadi kalau kalian lihat ada tweet di luaran sana yang menggunakan foto kami atau mengambil foto kami, plagiat dari foto kami, kalian cek lagi nama tokonya, Beta89 atau bukan. Kalau bukan, kalian jangan beli. Kadang itu banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ngambil tweet atau mengcopy tweet kita, kayak gitu ya. Lalu, Mas, jangan Tokopedia, jangan Shopee aja. Coba buka Tokopedia. Oke, kita buka Tokopedia. Nah, ini Tokopedia. Kita buka sekarang. Mantap, langsung kebuka. Jadi kalau ada yang tanya worth it nggak sih X240 dipakai untuk jualan online, ini jawabannya sangat worth it sekali. Nah, ini adalah toko Beta89 di Tokopedia, kayak gitu ya.
Jadi kalau ada yang nanya, worth it nggak mas? Pokoknya yakin nggak nih bisa buat jualan online? Saya jamin 100% untuk Lenovo ThinkPad X240 ini sangat worth it dan masih sangat, apa ya, sangat, ya sangat cukup sekali ya kalau buat dipakai buat jualan online. Karena apa? Dengan budget hanya di bawah 3 juta, kalian sudah bisa mendapatkan Lenovo ThinkPad dengan generasi keempat, Core i5 generasi keempat, dengan RAM 4GB dan harddisk di 320GB. Nah, juga buat buka-buka browser, atau buat meeting, atau buat apa, tuh sudah sangat cukup sekali. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba buka aplikasi Word, karena nggak semua laptop dipakai untuk jualan online, tapi juga untuk pembukuan. Nah, ini adalah tampilan ketika kita membuka aplikasi Word. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, begitu cepat, begitu entengnya laptop ini, tidak ada hambatan untuk membuka aplikasi Office, kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang berminat dengan laptop Lenovo ThinkPad X240 atau tipe di atasnya atau mau tipe di bawahnya, langsung aja hubungi kita, Betet89 ya, ada di sini. Bisa kalian juga follow kita di Instagramnya Betet89, ada di sini juga ya. Atau kalian bisa mampir ke website kita di www.betet89.com ya. Jadi, atau kalian mau menggunakan e-commerce, oke, kita ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Dan yang terbaru kita sudah buka di Blibli. Jadi ada di 5 e-commerce yang ada di Indonesia. Blibli, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan satu lagi Lazada. Nah, tapi untuk kalian yang nggak mau ribet, mau langsung order, kita juga bisa langsung dibeli di website kita, www.betet89.com, kayak gitu. Oke, review untuk Lenovo ThinkPad X240, orderan dari Agan Nova, saya rasa cukup, sampai sekian. Dan untuk kesimpulan dari laptop ini adalah laptop yang cukup worth it, masih sangat layak untuk dimiliki di tahun 2022 ini untuk menemani kita berjualan online atau untuk mengerjakan administrasi lainnya. Sampai ketemu di review laptop lainnya. Kalau kalian lagi cari laptop, langsung ingat Betet89, jangan lupa, dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.